Ya, teman-teman, di video kali ini gue akan berbagi cara mengatasi ataupun mengganti topi analog yang sudah rusak tanpa membongkar sticknya ya. Oke, nah ini adalah kerusakan yang sering ya pada rental tentunya dari topi analog ya. Entah yang sudah terkelupas karena pegangan tangannya seperti ini ya. Jadi itu cepat merusak dari analognya. Oke, bagaimana cara mengatasinya ya tanpa membongkar? Tentunya kerusakannya hanya topi analog ya, belum tentu juga di sini kerusakannya analog. Oke, nah, ini yang paling keluar dari kaki analognya ya, jadi sehingga tidak berfungsi dengan normal. Oke, kita langsung aja bongkar ya dari analognya nih, tanpa membongkar, tinggal kita tarik aja ya teman-teman, seperti ini. Oke, nah, kita tinggal tarik aja sih. Oke, nah sudah terbuka kan? Ini diakibatkan karena pecah ya dari lubang topi analognya. Nah, sekarang kita ganti dengan topi analog yang baru ya. Nah, di sini tombol analognya masih oke. Oke, kita ganti dengan yang baru dan kita arahkan ke tengah ya. Oke. Nah, ini tengah-tengahnya ya teman-teman. Jadi kita arahkan sesuai dengan kaki plastik analognya. Oke, kita pasukan kembali ya. Kita tekan. Oke, kita masukkan. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita sambil menekan dengan ujung obeng ya dari kaki analognya, kita masukkan ke lubang. Oke. Nah, sudah masuk. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Sangat mudah ya, hanya beberapa menit saja kita sudah bisa memperbaiki topi analog tanpa membongkar sticknya. Oke ya, selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya, and see you, bye bye. Boleh.